Meskilah sempat dilakukan tes urin beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri mendadak meminta BNN Kabupaten lagi-lagi melakukan tes urin di jajaran Pemkab Sarolangun. Alasannya, Hilal nak memastikan bahwa gegalo pegawai pemerintah bebas dari narkoba. Hilal justru nanti keseriusan BNN dalam rencana pemeriksaan Niko. Pemerintah Kabupaten Sarolangun siap memfasilitasi tes urin yang dilakukan oleh BNN ke setiap SKPD. Memang ini BNN ini serius, ya, rapat saya itu semua SKPD. SKPD yang ada di Sarolangun ini, seyoknya harapannya dilakukan tes urin. Supaya betul-betul, saya bilang tadi, tenaga-tenaga kita itu bebas bersih dari narkoba. Surya Abadi, Jambi TV.